bahagia dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Launching hasil pemetaan kerawanan untuk pemilihan serentak tahun 2024 ditandai dengan pemukulan kendang. Dengan hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Baik, cukup. Terima kasih. Bisa kembali ke... Hai, Assalamualaikum. Selamat hari Minggu dan selamat pagi teman-teman. Hari ini aku ada acara bersama Bawaslu Kota Blitar di ISC Kota Blitar, LPPL Mardika atau Dinas Kominfo Kota Blitar. Kita datang dan absen dulu. Sayur kailan, nasi ketupat, nasi tim, kuah sayur. Itulah jenis-jenis kuah dan sayur. Saya lanjutkan ya. Pemetaan kerawanan Pilkada 2024, siapkan Pilkada Jatim lebih terukur. Gitu ya Pak. Dan Tuhan Yang Maha Esa, di pagi hari ini kita dapat mengikuti launching
hasil pemetaan kerawanan untuk pemilihan serentak tahun 2024. Merdeka! 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 Terima kasih, Mas, untuk ada semuanya. Yang terhormat, Pak Kerawanan. Hadirin yang berbahagia, yang terhormati, perlu kami sampaikan bahwasanya konsep kerja Bawaslu yang kita tekankan sejak awal, sejak kami dilantik, itu adalah bagaimana upaya-upaya pencegahan, kemudian awasi, kemudian baru tindak, penindakan. Konsep pencegahan itulah yang lebih kita fokuskan. Bagaimana memitigasi kerawanan-kerawanan yang nantinya agar tidak sampai terjadi. Pengalaman kemarin yang sudah berjalan, bahwasanya beberapa waktu yang lalu kita masih bergelut di dalam Mutale. Sama juga di Mutale kita melakukan mitigasi, kita berupaya melakukan pengawasan uji petik coklit, kita berupaya agar nanti data yang dihasilkan oleh teman-teman di sahabat kami penyelenggara IKP itu menjadi data yang berkualitas. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat KPU juga berkenan untuk berkoordinasi, untuk berbagi, untuk memberikan waktu pada kami untuk melakukan proses pengawasan, sehingga data yang dihasilkan oleh KPU muncul angka kemarin BPS 120177, insya Allah itu data yang mendekati berkualitas. Bisa. Saya mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Sebelum saya akhiri, Pak Camat tuku sepatu, cakap. Bu guru tuku lembu. Bersama rakyat mengawasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Blitar secara resmi merilis hasil pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024. Pemetaan ini merupakan langkah strategis untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi pelanggaran serta isu-isu yang dapat mengganggu proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar tahun 2024. Tanda tanganan komitmen bersama. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjutkan KPU Kota Blitar. Baik, berikut.